jemaat Tuhan, kembali lagi di Philadelphia Weekly News. Kali ini saya akan membacakan warta jemaat untuk di sepanjang minggu ini. So, selamat menyaksikan. Di hari Selasa ada ibadah praise and worship di gereja, masuk jam 7:30 malam, pemimpin pujian Bapak Gea, renungan Bapak Gembala. Di hari Kamis ada ibadah pertengahan minggu di gereja, masuk jam 7:30 malam, pemimpin pujian Bapak Utauro, singer Ibu Marmudiko, Ibu Sialoho, Ibu Monika, renungan Bapak Gembala, asyik dan persembahan Ibu Gultom, dan doa syafaat Ibu Gembala. Di hari Jumat ada latihan musik di gereja masuk jam 7:00 malam. Di hari Sabtu ada ibadah kaum ibu di gereja masuk jam 7:30 malam. Pemimpin pujian Ibu Sialoho, persembahan Ibu Jason, renungan Ibu Gembala, dan doa syafaat Ibu Simanjunta. Dan di hari Sabtu juga ada ibadah kaum muda di gereja masuk jam 7:30 malam. Pemimpin pujian Saudara Yoel, singer Saudara Bayu, Saudara Ade, dan Saudara Rahul, persembahan Saudara Samuel, untuk aser Saudari Tiur dan Saudara Rahul, dan renungan Ibu Gembala. Di hari Minggu ada ibadah raya di gereja, untuk sesi yang pertama masuk jam 10 pagi, pemimpin pujian Bapak Utauruk, singer Ibu Monika, Ibu Utajulu, Ibu Marmun Riko, Ibu Sialoho, dan Ibu Seregar, untuk aser dan persembahan Bapak Gultom, Ibu Gultom, Bapak Hemat Siombing, dan Ibu Hemat Siombing, renungan Bapak Gembala, dan doa syafaat Ibu Simanjunta. Dan untuk sesi kedua masuk jam 7:00 malam, pemimpin pujian Bapak Utauruk, singer Bapak Regar, Bapak Aril, dan Bapak Sembiring, untuk aser dan persembahan Ibu Gea, renungan Bapak Gembala, dan doa syafaat Ibu Sialoho. Demikianlah Philadelphia Weekly News kali ini. Untuk setiap jemaat, jangan lupa untuk menghadiri setiap ibadah yang sudah dijadwalkan. Akhir kata, saya Sri Wanigea mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.